media sosial sangat-sangat digunakan oleh seluruh manusia. Kayaknya tidak ada hari tanpa media sosial ya. Paling tidak setiap hari cek ada nggak ya followers yang nambah. Jadi dalam kategori ini salah satu poin lainnya juga followers yang banyak, yes. Dan juga secepat apa merespons permasalahan publik melalui media sosial. Sehingga komunikasinya dapat tercapai dengan baik. Langsung saja, siapa nominasinya? Nominasi yang pertama, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Perhubungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan pemenangnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pariwisata. Dan pemenangnya adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Didampingi dengan perwakilan dari Dewan Juri, Bapak Agus Sudibyo dan Bapak Albert, untuk memberikan trofi pemenang. Dan Pak Rudi Alamsyah untuk memberikan trofi pemenang kategori website terbaik. Dan berkenan untuk diabadikan foto bersama dengan dan lembaga legislatif di IDEA 2019. Nominasinya adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Agraria. Dan pemenangnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Susatyo. Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, beserta dengan perwakilan dari Dewan Juri, ada Pak Albert dan Pak Agus Sudibyo. Kami juga memanggil Bapak Joseph Osta. Tunggu dulu sebentar, Pak.